Arus lalu lintas di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gua lumpuh setelah sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sebuah mobil sedan mewah yang sedang parkir. Peristiwa ini terjadi Jumat pagi sekitar pukul 10 lewat 20 menit saat hujan dan angin kencang menerjang. Beruntung sang pemilik sedang tak berada dalam kendaraannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil sedan jenis Crown Royal Salon ini mengalami rusak berat di bagian tengah. Proses evakuasi berjalan lambat karena warga bersama aparat TNI hanya menggunakan alat seadanya memotong batang pohon yang cukup besar. Arus lalu lintas di Jalan Sultan Hasanuddin baru terbuka setelah proses evakuasi batang pohon 1,5 jam berlangsung. Selain Jalan Sultan Hasanuddin, peristiwa pohon tumbang juga terjadi di beberapa ruas jalan lainnya. Nur Taufik Akbar, Fajar TV.